Saya Gracia Dur menemani Anda, saudara. Satu keluarga tewas tertabrak kereta api di lintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan tiga anak tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak kereta api Tawang Alun di lintasan kereta api Desa Rejosolor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kelima korban tewas di tempat kejadian. Jenazah kelima korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Raden Sudarsono, Kota Pasuruan. Korban bersama istri dan tiga anaknya berangkat dari rumah menaiki satu unit kendaraan, tepatnya sepeda motor, menuju rumah saudaranya yang mana akan menghadiri kegiatan yasinan rutinan keluarga. Dalam perjalanan atau sesampainya di TKP Langkas, dari arah barat jalur Pantura, jalur utama Pantura, belok ke arah utara, korban tertabrak kereta api dari arah barat, kereta api Tawang Alun. Seketika itu seluruh korban terpental dan meninggal dunia di TKP.